Partai Nasdem menggelar pendaftaran terbuka bagi putra-putri terbaik bangsa untuk maju dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020. Partai Nasdem resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran terbuka bagi yang ingin maju dan diusung oleh Partai Nasdem pada Pilkada serentak 2020. Para kandidat dipersilakan untuk mendaftarkan diri di 3 level kepengurusan partai, yakni DPW, DPD, dan DPP. Pendaftaran dibuka selama 1 bulan untuk benar-benar memberikan kesempatan sambil mendengar aspirasi publik. Partai Nasdem kembali menekankan sikap dan kebijakan politik tanpa mahar pada pemilu kada 2020. Dengan fokus pada kompetensi tanpa mahar politik, Partai Nasdem yakin bisa kembali meraih kemenangan besar seperti pada pilkada 2018. Tentu Nasdem sudah punya stok-stok kader yang bisa dipromosikan. Itu yang membedakan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya benar-benar pure seperti Manchester City gitu dan Real Madrid, isinya transfer semua gitu. Sekarang sudah muncul kader-kader Partai Nasdem sebagai tokoh-tokoh di lokalnya. Nah, kakak-kakak semua, ini yang kita coba promosikan. Ini yang coba yang Gus bilang tadi, apakah berani untuk menang? 2019 itu pilkada 2018 pilkada terakhir itu Nasdem nomor 1.